Keindahan alam Komplek Gua Petekun dapat dijadikan salah satu destinasi liburan masyarakat. Di lokasi ini, para pengunjung akan disuguhkan berbagai keindahan stalaktit dan stalagmit. Dan pemirsa, informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Terus saksikan beragam tayangan Jek TV dan jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul 4:30 sore. Saya Habib Wijaya undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Keindahan alam Merangin seperti tidak pernah ada habisnya. Berbagai potensi wisata eksotis pun hingga kini belum tergali seutuhnya. Salah satunya yakni Komplek Goa Petekun yang memiliki belasan goa namun belum tercatat di Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin sebagai objek wisata yang dapat ditawarkan kepada pengunjung. Setiap goa yang berada di Komplek Goa Petekun ini memiliki berbagai keunikan tersendiri yang membuat pengunjung tidak akan pernah bosan untuk menjelajah setiap goa. Stalaktit dan stalagmit yang ada di setiap goa masih hidup dan terus tumbuh, hingga kini masih terjaga dengan asri. Warga setempat berharap agar pemerintah daerah dapat memperhatikan potensi wisata Komplek Goa Petekun untuk menuju destinasi ini dari Kota Bangko waktu tempuh perjalanan yakni 2 jam. Namun, untuk sampai ke destinasi wisata, akses jalan masih dalam kategori rusak. Sepengetahuan kami sungguh banyak. Cuma ini cuma titik-titik yang sering dikunjungi. Cuma yang lain-lainnya tidak kalah pentingnya, lebih indah daripada yang ini. Kalau perkiraan kami, kalau tidak salah, ada belasan lah. Belasan pintu, Karena dia bisa-bisa ada yang setengah kilo, ada yang 200 meter, jarak antara gua ke gua itu. Melihat potensi goa yang sangat indah tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Merangin Muhammad Yani akan segera mengajak Dinas Pariwisata membangun infrastruktur agar menarik minat pengunjung. Selain itu, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin mengakui baru perdana melihat destinasi Komplek Goa Petekun. Dalam hal ini, pihaknya berjanji akan melakukan pendataan dan memasukkan Komplek Goa Petekun dalam destinasi wisata Merangin. Eksotis kali ini luar biasa. Ini benar terjadi secara alamiah. Tidak tahu, mungkin terjadi ratusan tahun yang lalu. Sayang kalau ini tidak dibina dengan baik. Kita berharap dengan datangnya Dinas Pariwisata ke sini dapat membuka pikiran mereka bahwa ini memang layak untuk dibangun masa yang akan datang. Itu destinasi wisata Kota Merangin. Belum kita data secara rinci karena kita belum pernah ke sini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat sini dan gua ini sangat menarik. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.